Emak-emak tak terima barang pesanan lantaran dianggap salah. Saya pesan kulkas bukan lemari es. Seorang ibu menolak barang pesanannya karena dianggap tak sesuai dengan keinginannya. Videonya tersebar di berbagai media sosial dan menjadi viral. Salah satunya diunggah akun Instagram @andreli_48 pada Sabtu 5 Juni 2022. Pada video tersebut, seorang pria yang diduga mengantarkan barang memastikan kepada seorang ibu yang menyatakan bahwa ia tidak memesan lemari es. Kemudian, pria yang membawa nota tersebut kembali memastikan jika ibu-ibu tak membeli lemari es namun kulkas. Baik ibu-ibu maupun pria tersebut berbicara dengan tenang. Si pria mencoba untuk mengerti ibu-ibu tersebut dan bernada lembut. Video tersebut sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Meskipun ibu merasa pengirimnya salah, ia tak marah-marah pada pengirim barang. Begitupun pengirim yang hanya mencoba mengerti pemahaman ibu tersebut soal kulkas atau lemari es. Berarti Ayu tidak mesan lemari es, tidak, tapi mesan kulkas ya? Kulkas. Oh, kulkas ya, ya, ya. Yang merek Sap ya? Oke. Oh, enggak. Berarti lemari esnya tidak jadi, jadinya kulkas. Oh iya, iya, iya. Tidak ada, tidak ada lemari esnya. Ya, tiket siapa itu? Iya. Pemirsa Seliput TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.